Satuan Komunitas Pramuka Sekawan Persada Nusantara atau SAKO SPN menggelar Kemah Besar Nasional atau Kembesnas di Bumi Perkemahan Legend Purnawirawan Masudi, Kiara Payung, Sumedang, Jawa Barat pada Rabu 14 September 2022. Perhelatan itu dibuka oleh Wakil Komisi Saka SAKO dan Gugus Dharma Kuartir Nasional Pramuka, Yuniar Lutfi. Dalam sambutannya, Yuniar Lutfi mengapresiasi SAKO SPN sebagai gerakan pramuka berbasis masjid, majelis taklim, dan pondok pesantren. Ia menekankan, SAKO SPN senantiasa berkoordinasi dengan kuartir pramuka setempat untuk membina karakter anak bangsa. Tentunya ini hal yang sangat menarik karena ini yang ditunggu-tunggu saya pikir dari adik-adik semua. Seperti kemarin kan kita jamburi pun kita batasi. Nah ini SAKO membuat sendiri ini luar biasa. Ini sangat yang kita butuhkan karena ini kebetulan pandemi sudah agak cenderung turun sehingga menarik lah untuk adik-adik yang selama ini vakum dalam kegiatan ini. Ini SAKO diwadahi oleh SAKO SPN, ini luar biasa. Ia menambahkan, pembinaan karakter yang dicanangkan SAKO SPN harus selaras dengan Trisatya dan Dasa Dharma Pramuka, serta menjunjung tinggi tali persaudaraan. Menanggapi hal tersebut, Ketua Majelis Pembimbing atau Mabi SAKO SPN Edwin Sumiroza mengungkapkan, pembinaan karakter generasi penerus LDI melalui kegiatan kepramukaan selaras dengan Trisatya dan Dasa Dharma Pramuka. Hari ini mereka mulai ujian, tes-tes materi yang sudah didapat di daerah-daerah. Sekarang mereka mau praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Ada materi tentang kemandirian, ada lomba-lomba pemasangan tandu, tiang bendera. Ini juga sama-sama terjadi dalam kehidupan mereka sehari-hari. Jadi sisi kemandirian kita ingin latih. Selain itu mereka juga bekerja sama, mengatur waktu. Karena rangkaian lomba-lomba ini yang sangat padat, mereka juga punya tugas untuk hidup. Memasak, bertenda, dan sebagainya juga tidak boleh ketinggalan terutama beribadah. Harapannya, melalui kegiatan kepramukaan, LDI terus berkontribusi untuk mewujudkan generasi profesional religius dengan karakter alim faqih, berakhlakul karimah, dan mandiri. Klik like jika menyukai video ini dan subscribe untuk mendapatkan berita terbaru dari LDII TV. Alhamdulillahi jazakumullahu khairah telah menonton.